Assalamualaikum teman-teman. Selamat sore teman-teman. Saya mau bikin jus teman-teman ya. Di sini ada nanas. Ini nanas satu mangkok nanas. Ada ini jahe ya. Ini jahe ya teman-teman. Mau saya bikin jus wortel. Ini wortel ya. Ini wortel teman-teman. Oke, saya potong-potong ya wortelnya ya. Ini wortel. Ini buat makan malam teman-teman. Ini wortel ya. Ini wortelnya satu tapi ukuran besar teman-teman. Ini wortel sama nanas ya teman-teman ya, satu buah wortel, satu mangkok nanas. Ini ada air. Oke, saya langsung masuk ya ke blender ya. Ini wortel. Ini jahe ya. Ini nanas. Tambahkan air 300 ml ya. Langsung blender ya teman-teman. Ini blender ya. Ini saya langsung blender. Oke, selesai teman-teman, ini jusnya ya. Wangi sekali teman-teman. Wow. Ini nggak perlu disaring teman-teman, ini udah halus ya. Blendernya merek Vitamix teman-teman, jadi halus, nggak usah disaring ya. Oke teman-teman, ini adalah jus wortel sama nanas dan jahe teman-teman. Ini untuk yang demam, yang batuk, ini bagus teman-teman. Oke, saya cicipin ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya makan ya. Semoga ini jus jadi obat buat tubuh saya dan mengeluarkan racun yang ada dalam tubuh saya ini ya teman-teman. Dan ini tuh bonusnya cantik teman-teman, biar cantik. Dan katanya ini buat uban biar enggak cepat tumbuh ya, karena saya udah tua ya, udah banyak uban, jadi saya mau makan banyak ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh yo, nikmat sekali, seger banget teman-teman. Habis. Ini sangat-sangat enak. Selamat mencoba teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa terus tonton video saya ini ya. Dan support saya. Oke, assalamualaikum. Bye-bye.